生き返るか。Oke, guys, kembali lagi bersama saya Ferry. Dan di video kali ini kita akan membahas 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Dan kalau kalian udah siap, langsung aja nih, kita mulai videonya. 5. Penampakan di Empang. Seorang pria yang ketika itu iseng-iseng merekam seorang anak ketika sedang melihat-lihat empang, tak sengaja ada sosok menyeramkan yang juga ikut terekam di dalam rekamannya. Coba perhatikan. Akan hantu tanpa kepala di empang bapak. Terekam dengan sangat jelas, ada sosok menyeramkan yang terlihat berdiri tak jauh dari posisinya. Namun anehnya, sosok itu terlihat seperti hantu kuntilanak, bukan seperti yang pria ini klaim, yaitu sosok tanpa kepala. Sosok itu tampak berpakaian putih dan berambut panjang terurai. Bagaimana kalau menurut kalian? Nampakan hantu tanpa kepala di empang bapak. Empat. Bayangan hitam. Dalam video memperlihatkan seorang anak perempuan yang lagi asik joget TikTok. Namun coba kalian perhatikan, ada sesuatu yang aneh juga ikut terekam. Terekam dengan sangat jelas, di belakang anak itu tiba-tiba muncul penampakan sosok bayangan hitam yang berlari dengan sangat cepat. Kalau kita perhatikan dengan teliti, sosok itu berperawakan seperti seorang pria. Rasanya cukup aneh kalau yang lewat dengan secepat itu adalah manusia. Bagaimana menurut kalian? Tiga, penampakan pocong. Video penampakan ini direkam oleh seseorang yang pada saat itu sedang berada di dalam kabin pesawat. Dirinya di sana untuk memeriksa keadaan kabin tersebut. Coba perhatikan. Astagfirullah. Anjir. Ngangkang, cuy. Astagfirullah, ngangkang. Ngangkang, astagfirullah. Dirinya dikagetkan dengan penampakan sosok putih yang diduga adalah pocong. Sosok itu terlihat berperawakan tinggi, namun dengan keadaan kabin yang gelap, tidak terlalu jelas terlihat seperti apa wajah dari sosok itu. Namun jelas, melihat begitu saja, sudah membuatnya merasa sangat ketakutan. Astagfirullah. Anjir. Ngangkang, cuy. Astagfirullah, ngangkang. Dua, sosok aneh. Video ini diunggah di YouTube oleh channel ZP Petualang, di mana dalam judul disebutkan adanya hantu air yang masuk ke dalam kandang kambing. Coba kalian simak videonya. Setiap masuk kambing, masuk kandang kambing, biar siap-siap tarik aja, siap-siap tarik. Kalau dia masuk siap tarik. Biar dia masuk. Aik, besar benar kan? Bener. Ih, ngeri jantung airnya ya. Nyerang kita gak nih bang? Biarin lu. Oh, jangan-jangan habis makan kambing nih. Ayo kakak, sini. Ini, di dalam nih. Tutup. Udah nih, ikut cingat. Udah. Udah kencang. Awas, oh, jangan deket, nyembur itu.
Udah ditutup, udah dikunci ya? Awas. Tahan. Tahan. Nah, ganjelin kayak gitu aja. Kalau kena agak gede lagi nih. Nah, ganjelin kayak gitu aja, takut dia keluar. Kayaknya kuat ini, Mas. Tuh, masih dia dalam kandang itu kan. Mereka memantau pergerakan sosok itu dari jauh dan langsung mendekat ketika sosok itu telah masuk ke dalam kandang kambingnya. Terlihat sekilas jika sosok itu berperawakan hitam serta memiliki wajah yang sangat mengerikan. Disebutkan jika itu merupakan sosok hantu air. Bagaimana pendapat dari kalian? Udah ditutup, udah dikunci ya? Satu, penampakan kuntilanak. Video menyeramkan ini memperlihatkan dua orang pria yang pada saat itu sedang ngevlog di sebuah kuburan. Lalu setelah cukup lama mereka berjalan dan melihat area sekitar, mereka dikejutkan dengan sosok putih misterius yang berada di atas pohon. Coba perhatikan. Ih, bang, ini gak suara anjing, bang. La ilaha illallah semua. Ini kok. Kok tinggi kali dah kok anjir. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini kok. Allahu Akbar. Di mana dia itu, Lur? Di mana dia? La ilaha. Pohon cok. La ilaha illallah. Yuk, bang. Kanan di situ kan. Tinggi kali kok. Kok tinggi kali kok. Kok. Bukan sok kok. Asal kok sok kok. Ya Allah, asli bang. Orang. Besar kali bang, besar kali dia bang. Tenang, jangan panik. Bang, wangi lagi bang. Ya Allah, terus. Tenang, jangan panik. Kalian bang, bantu serintut bang. Bantu SS bang, SS bang. Masuk. Oh, sembilan belas. Lah, kepalanya besar kali tu. Santai, enjoy bang. Kepala besar kali bang. Ada penampakan sosok berpakaian putih dan berambut panjang terurai terlihat berdiri di atas pohon. Menyeramkannya lagi, sosok itu seperti tertawa, yang membuat mereka sontak berlari ketakutan pada saat itu juga. Lalu dalam video yang kedua, mereka membagikan rekaman layar, yang mana pada saat itu juga dirinya melakukan live streaming. Namun anehnya, tiba-tiba cuaca berubah menjadi turun hujan. Coba kalian perhatikan videonya. Kok ngebur gini, cok? Apa ya, cok? Mana? Kok ngebur, cok? Ngebur, cok? Ngebur, bang. Gak bisa paling deket, bang. Kami deket kali ini. Aduh, apa? Ilah. Kok, aku pernah. Kok, orang ini, kok. Wih, bongkok, kok. Wih, kenapa, cok? Deras sekali hujannya, kok. Wih, apa yang ngebur, cok, dibuatnya, cok? Apa yang ngebur, cok? Ilah. La ilaha illallah Allahu Akbar. Terbang dia bang. Ya Allah. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.